Little Calives. Dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini 23 bulan Jun 2022 Little Calives International sedang berhad dan dengan gandingan tadika-tadika Little Calives di sekitar wilayah tengah, yakni wilayah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Selangor telah bergabung untuk menjalankan pendidikan simulasi haji kepada anak-anak prasekolah yang berumur 6 tahun. Yang kita namakan Little Hajj 2022 kita adakan di MAEB Serdang. Jadi syukur Alhamdulillah, kenapa kita adakan Little Hajj ini? Pertama dan utama, kita nak anak-anak generasi baru ini semuanya meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Jadi melalui simulasi haji ini, anak-anak ini seawal umur 6 tahun telah belajar haji dan insya-Allah walaupun jauh dari tanah suci, walaupun masih kecil lagi, tapi niat sudah di hati. Suatu hari mereka akan pergi menunaikan haji dan mudah-mudahan terpahatlah memori dan kecintaan kepada haji. Melalui program Little Hajj ini dan program-program lain dalam The Little Calives Program, kita nak ajar anak-anak secara berintegrasi akademik dan diniah, tidak terpisah. Kita nak anak-anak kita tahu bahawa kejayaan hanya ada dalam agama. Kita nak ajar kepada anak-anak perintah-perintah Allah semuanya untung. Setiap perintah Allah, amalan-amalan agama semuanya best. Semuanya menyeronokkan, semuanya menyuburkan hati dan semuanya adalah kejayaan. Dari Little Calif Bandar Tun Hussein Oi. Kali ini saya rasa amat bersejarahlah setelah 2 tahun kami tidak mengadakan menyertai Little Hajj. Tapi tahun ini kita dapat menyertai program yang besar-besaran ini. Saya sangat teruja dan bersyukurlah berpeluang sekali lagi untuk join Little Calif pada Little Hajj pada tahun ini. Okay, hari ini kita dapat lihat anak-anak buat Little Hajj, iaitu praktikal Little Haji untuk anak-anak di semua program Little Calif. Anak-anak seronok sangat mengikuti program ni dan Alhamdulillah program ni dapat memberikan rasa ingin tahu anak-anak tentang haji. Jadi kat sini anak-anak dapat belajar banyak benda lah daripada program ini.
Little Hajj 2022 sangat memberi kesan kepada diri saya sendiri sebagai mutawif. Sebagai mutawif, saya perlu tahu dulu segala rukun haji untuk saya ajarkan kepada anak-anak, dan saya sangat merasakan program Little Hajj 2022 ini patut diteruskan untuk tahun-tahun yang seterusnya. Alhamdulillah. Saya mulai serta ni daripada 2016. So far alhamdulillah. So simulasi haji cilik ni memberikan gambaran kepada anak-anak kecil bahawa rukun Islam yang kelima lah iaitu haji. So simulasi haji cilik ni beri gambaran kepada anak-anak bahawa rukun Islam ni wajib ditunaikan. So daripada kecil kita dah didik mereka untuk tahu apakah itu five pillar of Islam lah, rukun Islam yang kelima. Ya Allah, kami memulakan ibadah pada hari ini belajar rukun Islam yang kelima. Moga-moga Engkau terima pembelajaran ilmu hari ini, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Little Hajj pada tahun 2022 ini. Moga-moga terus dirahmati dan dibekalkan barakah kepada semua yang terlibat dalam program pada hari ini. Rasanya berkumpul ramai-ramai setelah 2 tahun tidak mengerjakan haji dan mengajar simulasi begini kepada anak-anak. Kita harap semoga anak-anak dapat mengingati apa yang mereka pelajari pada hari ini, dan semoga apa yang teacher-teacher mengajar hari ini ada manfaatnya kepada lain hari.
alhamdulillah dapat dilakukan dengan sempurna sekali oleh kanak-kanak kita untuk daripada LC, di mana saya berpuas hati dengan prestasi children dapat melaksanakan sendiri simulasi haji ini dengan sangat jayanya, dengan tawaf, bersa'i, melontar dan faham setiap apa yang dilakukan oleh children. Belajar-belajar dapat merata macam mana simulasi haji yang sebenar tapi dilakukan secara latihanlah di sini. Saya nampak keseluruhan pelajar sangat-sangat seronok sepanjang berada di sini. So, saya rasa program pada tahun ini sangat best, yang pertama. Yang kedua, saya rasa program macam ini patut diteruskan sebab ia memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak cara mengerjakan haji yang sebenar. Kami berterima kasih kepada pihak Terkalif untuk memilih kami sebagai sponsor. Kami sebagai pengeluar daripada pengelola produk Adabi. Di dalam program ini kami mengambil kesempatan untuk mempromosikan barang-barangan Adabi. Saya juga berterima kasih kepada pengunjung di sinilah, terutama ibu bapa dan juga guru-guru kerana memberi sokongan kepada produk Adabi ini. Okey, kami sebenarnya amat berbesar hati dijemput oleh pihak Little Khalids untuk sponsor program Little Hajj. Okey, kalau di sini kita dapat lihat, alhamdulillah kami rasa sangat berbesar hati kerana menjadi sebahagian dalam program yang sangat-sangat gemilang untuk anak-anak kecil ni. Saya berasa sangat-sangat bersyukur sebab Little Khalif telah menjemput Mami Hana untuk sponsorship Little Hajj kali ini. So ini adalah pertama kali Mami Hana join Little Hajj, Little Khalif. Dan memang rasa macam memang bertuah sangat-sangat sebab nampak ramai sangat hajar dan haji kita. Dan alhamdulillah kami rasa sangat bersyukur dan terima kasih banyak-banyak Little Khalif kerana sudi menerima sponsorship daripada Mami Hana. Little Hajj memang terbaik. Mami Hana Teknologi Pendidikan Patut Syariah.